Hai, selamat pagi, pagi siang, pagi jam 11. Selamat datang di Lia S Book Club live YouTube. Hari ini hari Sabtu tanggal 26 September 2020, ditemanin oleh Bu Cindy. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar, how's your weekend gitu? Rencana apa kalian siang ini? Kalau kalian belum ada rencana, stay with us. Jam 11 ini kita mau ngobrolin buku, kita seperti biasa di sesi book club. Hari ini kita punya buku baru. Kemarin kita sudah selesai ngomongin tentang Nudge. Kebetulan ada bukunya fisiknya hari ini. Bukunya hari ini kita akan ngebahas tentang Differentiate or Die. Kita juga sama, kita akan ngebagi ini menjadi tiga sesi ya, ada tiga part. Hari ini ada Bu Cindy dan ada satu lagi apa namanya, tamu untuk ngobarya. Ini ketutupan tulisannya Jack Drought ya. Slide-nya ada di sebelah kiri saya, di sisi kanan kalian, selalu bingung pokoknya. Oke, Bu Cindy, sebelum kita memulai ya, boleh tahu nggak sih ini sebenarnya buku ini tentang apa, Bu Cindy? Itu sesuai ini sih, ini kan udah ada tulisannya juga gitu, tentang kayak bertahan hidup di era kompetisi yang matikan. Ini lebih ke kayak marketing sih. Oh, jadi ini lebih untuk bisnis ya sebetulnya ya. Oke. Tapi mungkin bisa lah diterapkan untuk yang lain-lain. Untuk hal pribadi, boleh, boleh, boleh. Oke, boleh silakan apa namanya, Bu Cindy memberikan sekilas lah tentang buku ini. Iya, jadi kalau misalnya ngomongin ini kan dari namanya tuh udah jelas ya, differentiate or die gitu. Jadi emang sekarang kita tuh lagi ada di masa yang itu pilihan tuh banyak banget gitu. Jadi kayak kalau misal ngomongin kopi aja ya kan, sekarang kan lagi rame kan kopi gitu. Itu tuh pilihannya tuh banyak banget. Nah kalau misal kita itu nggak bisa untuk memposisikan brand kita gitu ya, atau produk kita di tengah pasar yang rame gini, itu ya kemungkinannya kita akan mati, tenggelam gitu gitulah ya. Tenggelam gitu. Oke, ngomongin soal pilihan ya. Kemarin tuh kebetulan kita buku tentang nudging itu juga sangat apa namanya, sangat berhubungan sekali dengan pilihan. Kemudian pas lagi buku ini kita ngebahas lagi tentang pilihan. Jadi sepertinya pilihan itu sudah jadi bagian dari hidup kita di mana-mana gitu ya. Kalau Bu Cindy sendiri tuh ketika ngomongin pilihan gitu ya, Bu Cindy tuh tipe orang yang suka memilih berdasarkan keinginan pribadi, referensi pribadi, atau berdasarkan review orang-orang gitu. Jadi misalnya rekomendasi orang-orang gitu, atau Bu Cindy suka yang pokoknya aku udah tahu aku mau yang ini. Itu beda-beda sih, tergantung mau milih apa dulu gitu. Tergantung jadi, produknya berarti iya, ya. Oke. Okay. Kalau misal kayak sesuatu yang sebenarnya aku nggak ngerti sama sekali gitu ya, kayak misal soal apa gitu ya. Asuransi misalnya gitu ya. Ah iya, kan nggak ngerti itu kan. Karena banyak asuransi, banget gitu kan ya pilihannya. Investasi, ah, iya, nggak ngerti kan, pilihannya banyak juga gitu. Jadi mending ambil pilihan dari review orang-orang kayak gitu, misalkan review. Tapi kalau misal emang kalau sesuatu kopi, yang aku ngerti. Kalau kopi, kopi. Di sini ngopi lah ya. Enggak sih, enggak ya, juga. Makasih banget. Tapi kalau misal, ya pokoknya kalau misal itu brand-brand atau produk yang aku ngerti, ya bisa cari tahu sendiri untuk kayak akhirnya nilai-nilai sendiri. Oke, oke. Terus dari berdasarkan pilihan banyak gitu, jadi kan kita perlu, kalau di buku ini kita perlu mendiferensiasi atau kalau enggak or die gitu ya, kayak bukunya tajam sekali, or die gitu ya, nggak ada pilihan lain. Nah, langsung gitu. Kenapa sih kok harus menjadi beda itu penting, Cindy? Iya, jadi kayak yang aku bilang tadi nih, kayak kopi itu ya kan sekarang lagi rame tuh, kopi A, kopi B gitu. Kopi lah, Starbucks apa lah gitu-gitu ya, itu boleh. Kan apalagi yang kopi-kopi lokal gitu, kenangan banyak banget gitu. Nah kalau misal kita nggak bisa beda, ya orangnya tuh kayak ya udahlah seadanya aja gitu, maksudnya kita nggak menonjol gitu, sehingga nggak bisa menonjol, menjadi okay. Orang jadi kita supaya kita menonjol, supaya kita pisah dari lain ya, okay, menonjol, oke, okay, lalu jadi kalau misal kayak kalau kita ngomongin kopi nih langsung kayak oh brand ini nih gitu, karena kita punya diferensiasi tadi. Tapi kalau misal enggak, kayak kopi apa ya, ya udahlah itu aja yang sedekatnya aja gitu, atau cari yang ya udahlah yang ini aja, yang apa kalau di GoFood tuh nearby aja gitu, nggak yeah, 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 yang yeah, nearby. Nggak yang kalau Spesifik misal ya kita mau iya apa iya gitu. benar kayak gitu. Nah misalnya kita menonjol jadinya kayak gitu, akhirnya akan menghambat calon konsumen untuk meraih produk kita gitu, untuk beli produk kita. Oke, okay. Nah terus kan kita memilih dengan pilihan yang banyak, itu elemen yang harus diperhatikan adalah mencari tahu ya behavior manusia itu mau memilih berdasarkan apa. Iya. Kedua, produknya sendiri bedanya, diferensiasinya hal apa gitu kan. Iya. Nah, itu bahkan sampai di buku ini tuh disebutin juga kalau misal pilihannya tuh kalau misal di era kompetitif kayak sekarang tuh cuma dua, ya kamu mau berusaha untuk mencari keunikan atau kamu ya sama aja kayak yang lain, tapi ya udah kayak
standar aja, maksudnya kayak kamu nggak yang gede gitu. Kalau kamu pengen gede nih brandnya, ya kamu harus punya posisi yang bagus dengan menjadi beda. Tapi kalau misal kamu pengen yang biasa aja, terus dengan ya udah misal kayak sellingnya ya biasa juga gitu, ya udah kamu pilih yang ya udah pokoknya masuk market aja gitu. Iya iya ya, asal kayak ada. Oke gitu, oke. Lalu? Kalau misal kayak tentang konsumen pilihan itu ada yang kayak kan, orang itu kadang milih itu bukan cuman karena insting doang, tapi juga karena pendapatan bukan cuman karena pendapatan mereka doang, tapi itu karena mereka ngelihat alternatif yang bagus. Jadi bukan cuma kayak berdasarkan kain sini nih bagus gitu, misal kayak sesuai sama pendapatannya gitu, sesuai sama pendapatannya aja, tapi juga kayak berdasarkan alternatif ini tuh lebih jelek, makanya aku pilih yang ini. Kayak. Jadi okay. Kayak ngelihat alternatifnya juga, makanya kenapa dia gitu ya? Kenapa posisi kita mesti bagus? Karena ada misalnya perilaku konsumen adalah kan itu. Jadi kalau misal lihat alternatif, kita ngelihat nih ada banyak alternatif, tapi kayaknya ini yang jelek deh kayak gitu-gitu. Iya, akhirnya milih yang itu tadi, apa alternatif yang lebih baik gitu. Oke, jadi manusia selain mikirin masalah apa tadi? Instingnya, kita tahu apa nih, cuma ya lah aja gitu. Okay. Karena kan kayak gitu kita milihnya. Terus ada juga yang berdasarkan pendapatan disesuaikan. Pendapatan tapi, tuh kayaknya kemampuan finance berarti ya, oke. Okay. Kemampuan finansialnya. Terus juga yang ketiga alternatifnya. Iya, lihat dari alternatifnya. Kalau alternatifnya dilihat juga nggak bagus-bagus amat, ya mending pilih yang udah yang berdasarkan. Oke. Lanjutkan. Apalagi ya? Jadi kalau misal di buku ini itu disebutinnya juga kayak untuk menjadi beda itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi emang gak gampang gitu. Yang jadi beda itu emang yang gak mustahil sih, cuma sulit memang. Karena ya, okay. Di era yang seperti betul. Sekarang gitu, yang mana kayak kelihatannya tuh kayak dari satu brand ke brand lain itu tipis gitu bedanya, ya kan? Kayak misal, ya kopi. Kenapa kopi? Padahal kamu gak minum kopi ya? Iya, padahal okay. Gak minum kopi, tapi bahasnya kopi terus. Iya, pokoknya kayak gak tahu bedanya antara satu kopi sama dan kopi yang lain, karena segitu banyaknya kayak ya. Gitu. Oke, jadi bilang gitu, sebagai manusia kita punya apa ya istilahnya, behavior manusia basis mendasari untuk kita menentukan pilihan gitu ya. Yang pertama berdasarkan insting gitu ya, yeah. Berdasarkan intuisi. Nah, berdasarkan intuisi ini contohnya adalah kita menggunakan experience yang kita sudah pernah lalui sebelumnya, lalu itu menjadi sampai dalam bahasa dari secara langsung itu kita, oh kalau misalnya memilih sesuatu berdasarkan dari experience kita gitu. Kalau misalnya contoh gini ya, saya termasuk yang pengguna Apple gitu lah. Secara tadinya saya pemakai PC gitu. Kemudian ketika saya mulai kerja, saya mencoba pakai Mac gitu kan. Seiring dengan berjalannya waktu udah experience Mac itu sama saya udah kental gitu lah istilahnya. Jadi tiap kali ada mau secanggih apa PC itu mengeluarkan inovasinya gitu, saya secara intuisi udah pasti pokoknya saya mau terserah mau kayak apa, pokoknya saya nggak akan ngeliat itu based on insting saya gitu. Kemudian kedua, berpikir secara logika gitu ya. Jadi secara logis, apakah memang brand ini menjawab kebutuhan saya, apakah ini menjawab kebutuhan ini. Jadi secara logis dibicarakan data, jadi riset, oh produk ini berdasarkan data, dia begini, researchnya begini, ini sesuai apa enggak. Terus yang ketiga, berdasarkan emosi. Jadi produknya ini apa namanya, ini sebenarnya yang akan kamu bahas atau sudah dibahas sih? Ini yang behavior manusia memilih. Udah benar kan ya? Jadi ya berdasarkan intuisi, berdasarkan logika, aku kan merecap aja. Berdasarkan feeling gitu. Kadang-kadang kita kalau misalnya feeling ini biasanya yang paling gampang kalau misalnya milih produk gitu ya. Padahal kalau belanja di Stradivarius gitu atau belanja di apa Zara gitu atau Mango atau apa, kita kayaknya mau ya benar, mereka basic sudah cukup juga gitu. Oh, tapi kita aku baru tahu itu. Iya, Stradivarius kalau enggak salah. Aku lupa, pokoknya antara Stradivarius terus Cotton On atau Pull&Bear dan Zara kayak gitu-gitu, itu semua kita aku enggak mau di sini, berdasarkan emosi karena aku lebih merasa gini. Padahal sebenarnya mereka satu grup aja, tergantung dari pembagian marketnya gitu kan. Kemudian yang keempat, berdasarkan sensor, berdasarkan indera, berdasarkan masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi contohnya misalnya Gojek gitu. Jadi kalau kita ngomongin Gojek itu awalnya dia semacam kurir aja gitu kan, mengantar manusia gitu. Kemudian kalau dikembangkan, kita mengantar manusia, antar barang gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi sama mereka, membuat bisnis yang lebih masuk akal. Kalau kita menciptakan keuntungan baru, selain ngantar orang, selain ngantar barang, kita bisa ngebelanjain, kita bisa beli obat, kita bisa ada gomasat dan sebagainya. Itu kita berpikir jadi, oh ya berarti aku lebih milih mau pakai Gojek aja, lebih masuk akal, karena servisnya udah mengenal semua lengkap gitu. Akal itu daripada aku mau pakai Grab misalnya gitu kan.
Terus lanjutkan lagi, akhirnya banyak aku yang ngomong mulu sini. Gak apa dong. Silakan. Iya, jadi tadi ngomongin soal ini juga kayak untuk biar beda. Tadi kayak udah dicontohin yang soal Gojek gitu kan, kayak terus-terus ada untuk menjawab Tuhan gitu. Jadi posisinya beda dengan yang lainnya. Itu juga ada di sini, kayak jelasin tentang kayak gimana cara supaya beda itu rute berpikirnya atau cara berpikirnya is itu dari proses-proses itu. Akhirnya kita bisa tahu kayak unikan itu apa, yang bikin kita beda itu apa, sehingga kita bisa dilihat sama kita. Iya, jadi kita melakukan diferensiasi gitu ya. Kalau kamu cuma ngomongin apa sih yang membuat kamu beda dari produk yang lain gitu, misalnya aku bilang aku produksiku lebih banyak gitu, aku meningkatkan kualitas, wah, itu nggak termasuk diferensiasi gitu, itu ya, sudah ya. Itu bagian dari itu kewajiban kamu sebagai jual jasa gitu kan, itulah ya. Contoh paling gampang mengembangkan, meningkatkan, penyempurnaan ya, misalnya sekarang ya dari offline tuh online ya, digitalization gitu. Tadinya itu kan berpikir dari kopi punya kedai apa gitu ya. Karena ada ini nih kopi yang dia tuh setahu aku dia itu datang gitu bapaknya, jadi bapaknya datang kayak itu tapi pakai aplikasi. Oh, berarti jadi itu salah satu bentuk ini juga ya. Jadi kayak benar-benar fresh gitu. Dia bikinin di kamu gitu ya. Wow. Itu salah satu pastinya kan, kamu beda di mana. Betul. Kopi itu ya, menarik banget. Terus ada juga nih Bu Laura, satu quote yang aku suka itu dari Panji. menjadi beda itu lebih baik daripada apa ya, lupa lupa nggak jadi. Menjadi beda lebih baik daripada. Pokoknya jadi beda itu lebih baik daripada kayak kalau misal dari segi kuantitas itu banyak gitu. Oh, dari kayak cari konten-konten, misal diarin sama konten ya, itu juga bisa di marketing ya. Itu kayak ya apa ya, kayak misal Radit lah gitu, dari cara dia berkomedi itu kan beda banget kan dibandingin sama yang lain. Kayak dia tuh bisa bikin orang tuh relate sama dia, cerita yang original dan otentik. Makanya tuh kenapa orang bisa suka gitu, karena dia beda sama cara lucu yang mainstream. Sama komedian yang lain gitu lah ya, oke. Sama komedian yang lain, kayak gitu. Oke, jadi menjadi beda lebih penting daripada lupa. Jadi beda nanti daripada lupa itu, itu buat oleh Mbak Cindy. Jadi masih ingat kan diri seperti setiap minggu mau ketemuin orang yang dipromoin kan. Ada lagi yang mau disampaikan dari Bu Cindy? Cukup sih. Nanti Bu Cindy kamu dimarahin pena loh. Kamu masih punya waktu 15 menit untuk ngobrol. Dan kamu sudah meng-cut dalam waktu 10 menit. Coba ini gimana? Gitu. Coba mungkin, oh ini soal yang Apple itu. Itu aku suka sih karena walaupun aku punya Apple. Tapi aku suka karena memang dia bagus untuk posisinya gitu. Memposisikan brandnya dia. Karena waktu itu dicontohin kayak misal nih dari segi warna aja. Apple tuh kayak dia tuh bisa eksklusif dengan warna putih aja gitu kan pada masa itu. Jadi itu yang membedakan dia dibandingin sama misal yang lain gitu. Misal Android yang dari segi harga mungkin bisa lebih murah dengan warna-warna yang kelihatannya mungkin dinilai enggak deh ini beda mungkin ya kayak gitu. Jadi kayak kelihatan gitu posisinya beda kalau misal oh kalau pakai putih tuh Apple tuh udah pasti ya, atau mereka kayak mengidentifikasikan gitu ya. Jadi kalau gitu kan headset tuh warna-warni gitu ya. Kan tapi kayak kalau misal udah pakai itu udah justru pasti Apple, pasti kayak Apple gitu. Kayak, ya. Jadi itu adalah salah satu contoh gimana dia bisa memposisikan brandnya gitu untuk beda dari yang lain gitu sampai akhirnya yang lain ikut-ikutan akhirnya. Kita di pembahasan berikutnya sama dengan berikutnya sama tim diskusi yang berikutnya aku akan juga akan ngebahas contoh menggunakan Apple karena memang mendiferensiakan perusahaan beda itu cukup konsisten sampai sekarang gitu. Nanti kita sambil ini kita menunggu siapa dari sini. Iya, memang itu apa namanya kemarin sudah ada kendala dari sudah dicoba itu emang nanti jadi PR berikutnya. Iya, jadi buat kalian yang sekalian aja nomor buat kalian lihat video ini kemudian ada gambarnya agak patah agak jagging gitu kan emang ngomong apa. Jadi aku tanya sambil biar waktunya ini kan. Jadi kemarin aku baru update untuk sekian kali aku baru update OS gitu Apple nih dan ngomongin Apple kan. Tapi ternyata enggak tahu somehow ada gangguan lah mungkin dengan sistem OBS-nya. Jadi memang videonya agak patah tapi ya usah sebenarnya kita boleh alihkan gambarnya hanya ilusi. Yang penting kan suaranya. Soalnya berjalan dengan mulus ya udah enggak apa-apa. Jadi mungkin waktunya ganti Apple kali ya, waktunya ganti laptop baru. Terima kasih ya Bu Cindy sudah datang dan membahas tentang Bu Cindy. Jadi Bu Cindy, kita ngomongin Bu Cindy sedikit aja. Kan tadi Bu Cindy bilang nih, selain pakai produk gitu ya, bisnis bisa dipakai ke hal-hal yang lain. Jadi kalau Bu Cindy sendiri memposisikan, kalau ngomongin personal aku paling suka deh. Ini aku gak suka nih. Aku suka banget nih, pokoknya orang lain gak suka, aku suka. Jadi Bu Cindy merasa kalau di kehidupan, di lingkungan Bu Cindy harus mendiferensiasikan diri atau enggak, posisikan diri different itu enggak. Apalagi Bu Cindy single gitu ya. Mungkin gue harus memposisikan diri untuk supaya kelihatan gitu loh di Blue Ocean. Gitu ya. Di Blue Ocean kan mau cari jodoh kan. Coba yang apa yang Bu Cindy lakukan? Waduh. Kalau akhirnya saya belum itu ya.
Konkretnya belum terlalu ini nggak tahu juga gitu, tapi ini sekarang sih kalau berdasarkan alur berpikir tadi mungkin lebih ke coba improving dulu pokoknya, kayak mencari tahu apa yang bagus di saya terus improve gitu ya. Nah, kita kemarin kan sudah bahas tentang multiple intelligence. Oh Ya, iya di sini kan udah tahu multiple intelligence-nya spesialnya apa. iya Kan iya udah tahu dong ya, improve yang mau di apa, yang mau di pengembangan, peningkatan dan penyempurnaan Ay. gitu ya kan. Di sini udah tahu nih multiple intelligence-nya apa, terus cara menajing diri sendiri gimana. Terus harus Ya. harus tahu siapa diri menajing, sekarang diferensiasikan diri pakai buku luar biasa Benar, gitu ya. benar. Jadi Yang luar biasa. ini mereka Sini, aku nggak tahu nih, pertanyaannya adalah kalau di bisnis, di barang, yuk jualan jasa, jual ini jelas gitu peraturannya, karena kita ujung-ujungnya duit gitu kan, kita mau laku dibeli. Nah, kalau di job yang tepat, Ini, aku udah ingat quote-nya. asik, ada gunanya ternyata kamu Aku diajak udah ngomong. inget Oke, quote-nya gitu. Jadi najing tadi itu najing. quote-nya Kalau tadi itu, saya keluarin gitu kan, saya sudah dianggap najing. iya. Jadi masih sudah di. Oke. Jadi quote-nya tuh tadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh, Nah, gitu. cool. Jadi Great. mending jadi beda Bisa aja lihat. dulu gitu. Bukan maksudnya kalau misalnya lebih baik kan ukurannya susah tuh. Kayak aduh, sering kayak kita ngerasa enggak puas, enggak puas, enggak puas. Oke. Padahal mungkin berlangsung juga bagus-bagus aja gitu. Tapi kamu juga nggak bakal di notice gitu. Karena semua orang baik lah ya, semua Iya. sama-sama semua gitu Iya, ya. Ketika semua orang menjadi baik dan nggak ada lagi yang baik gitu, maksudnya nggak iya, ada yang iya, menonjol. iya. Oke, terus. Jadi itu kenapa kamu sih beda itu? Itu lebih baik. Bedanya tuh aduh. Nah, aku ada cerita sedikit terus ya. Tapi Banyak apa ya? juga nggak apa-apa loh di sini. Bukan aku tapi. Banyak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini Kamu tuh juga nggak apa-apa. Terus. jadi aku tuh diceritain gitu. Jadi ya ini ada orang, aku diceritain sama hari itu. Jadi dia tuh ada orang yang dia tuh sebenarnya dari segi skill tuh ya biasa aja, maksudnya biasa aja gitu. Ya udah sama dia tuh pengen ngelamar jadi desainer, ya udah biasa aja skillnya sama. Tapi cara dia ngelamar itu beda dari cara orang-orang yang ngelamar lainnya. Oke. Contoh ya, jadi waktu itu di saat yang itu ngelamar, ya udah apply biasa ke website, apply ke perusahaan. Nah, si orang ini itu ya apply-nya itu dan link. Jadi dia tuh ngasih link ke HRD, linknya tuh masuk ke Tokopedia. Oke. Jadi dia tuh kayak ngejual dirinya Ya, gitu ya, lewat Tokopedia, Tokopedia. kayak ngasih tahu data dirinya apa segala macam. Nah, dari situ HRD langsung Impress lah ya. impress. Nah, jadi dia langsung lebih beda gitu, kreatif dan segala macam. Akhirnya udah Di dia hire. pilih kayak Oke. gitu, terima kerja tadi. Menarik sekali. Jadi kalau kita mau ngelamar kerja, pikirkan cara yang bisa untuk ngelamar. Karena kerja aja harus nyapain, kita cari jodoh Nah, itu baik. lagi. Itu namanya. Oh, Tolong jodoh. ya. Coba kayak Bu Sini, kan mau cari, Bu Sini mau cari jodoh. Cari jodoh nggak sih Bu Sini? Cari Iya, jodoh. Cari iya. jodoh. Nah, Bu Nanti Sini tolong single. di-share Link ini ya, Instagram. Instagramnya. Kamu, ya Bu Sini kalau lagi ada tamu silakan, mungkin mau masuk di berikutnya silakan kemarin Bu Sherin. Boleh ya, boleh. Ya, kalau dia belum mau. Dia lagi ngomongin differentiate or die, Bu Sherin. Ada Bu Sherin ada bintang tamu, tapi dia tidak mau. Differentiate or die, kita ini bukunya tentang marketing bisnis tapi kita mengaplikasikan ke personal. Jadi Bu Sini kalau mau cari jodoh untuk kesana lagi apa gitu? topiknya Kira-kira gitu ya. Bu Sini apa gitu loh? Oh ya, ya apa enggak tuh misalnya aku oke okay, ya, kalau mungkin bisa kalau kasih ngomongin contoh. diri sendiri mungkin susah ya. Iya Kalau benar. ngomongin diri sendiri aja, jadi menurut Bu kan memang kalau apa ngasih apa sih namanya ngasih komen tuh emang lebih gampang gitu kalau dari merefleksikan diri. Jadi kalau aku mau cari jodoh misalnya Bu Sini apa yang tidak menonjol? Gitu ya, pengalamannya aja nggak ada ya. Gimana mau ngasih Loh, yang pengalaman? nggak apa-apa, Oh iya iya benar-benar banyak orang referensi ya. praktisi itu nggak mulai banyak orang menurut nggak melakukan, mereka menganalisa gitu. Oh iya. Wah, saya ini agak tegang gini. Enggak tegang, saya bisa aja. Iya, nggak bisa tetap. Udah berusaha mikir tapi emang nggak jalan otaknya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Sini. Yang penting quote-nya tadi udah ketemu gitu lah ya. Ayo udah. Menjadi sedikit lebih baik daripada menjadi baik. Jadi kita semua lupakan untuk menjadi baik. Enggak gitu simpulannya. Terima kasih banyak Bu Oke. Sini. Kamu terusir sudah. Iya. Terima kasih waktunya untuk keluar. Oke, kita langsung mengundang bintang tamu. Tim saya berikutnya, silakan Ibu Priyana. Wes. Oke, ini pertemuan kedua aku dengan Korea. Ini kalau mic-nya kurang naik, boleh dinaikkan. Coba ngomong. Mungkin siapa dulu? Hi, is it fine? Ngomongnya agak mendekat. Can you hear me? Tak. Pokoknya kalau ngomong cukup dekat. Oke, okay, so Ibu Priyana akan lanjutkan di bab 5 sampai bab 7 itu ada berapa sih banyak babnya? Ya, tadi bab 1 sampai 4, sekarang bab 5 sampai 7. Silakan Bu Kori memperkenalkan diri dulu dan kemudian langsung mulai aja. Oke, saya Kori dari divisi sosial media, divisi sama Bu Zindi. Untuk siang ini saya mau lanjutkan yang kan ini sudah bahas dari chapter 1 sampai 4. Betul. Ini saya lanjut ke chapter 5 dulu. Oke. Okay. Chapter 5. Apa enggak apa? Iya, boleh. Boleh. Supaya, jangan tegang, jangan tegang. infonya lengkap. Heeh. Bentar. Nah, chapter 5 ini tentang creative is not a differentiating aja. Selama ini kan orang mikirnya, oh untuk bahasa startup saya harus kreatif, saya harus beda yang lain. Betul. Tapi orang-orang itu kebanyaan lupa kalau kalau sebet
Oh ya, sorry. Kalau yang ini kan dia bahasnya spesifik di advertising dulu. Oke, yang jual. Kebanyakan orang itu cerita lokus bagaimana saya ini bagus, saya ini menarik. Jadi sebisa mungkin membuat ads yang emosional emosional faktornya tinggi. Karena memang kalau berdasarkan riset juga ads yang emosional itu yang paling paling suka orang. Engagementnya dapat, orangnya dapat gitu ya. Sebenarnya esensinya bukan ngomongin tentang bajunya aja, bukan ngomongin tentangnya doang gitu. Sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kamu mendiferensiasi sebuah brand atau jasa atau apapun itu bahwa kamu harus tahu kenapa orang mau pilih kamu, orang kenapa mau pakai jasa kamu gitu. Jadi menjadi kreatif doang ada kamu gitu. Kenapa orang harus pakai jasa kamu gitu? Karena again kalau di buku ini emang tujuannya bukan ya jualan yang tujuannya ya angka penjualannya harus naik deh kalau bikin iklan doang tapi angka penjualannya kan naik ya bangun duit gitu kan pasti begitu ya kan kan bang pakai iklan itu kan nggak begitu sangat mahal sekali gitu produksi dan yang lain-lainnya. Nah jadi kreativitas yang dimaksudkan di buku ini kreativitas itu kreativitas penting tapi kita juga nggak boleh menghilangkan inti dari informasi yang boleh kita sampaikan tadi produknya itu menawarkan apa bukan kenapa kita harus beli produk itu gitu kan ya oke. Lantas terus kita langsung karena bahasan yang sudah kita langsung lanjut ke price. Oke. Karena di price ini kalau kalau kita kebayangnya kan semakin harga semakin murah orang pasti beli gitu. Diskon itulah ya. Diskon. Promo. Ya. Tapi itu juga bukan salah apa sebetulnya. Kita sudah harga murah. Nanti kita mengurangi laba dari yang kita sudah hitung. Itu ya bukan solusi yang ada. Betul. Karena ketika awal mulai mengeluarkan produk diskon gitu ya menarik memang betul ya orang. Tapi ketika semua orang sudah diskon gitu ya semua orang sudah semua pada patung harga dan kalau kita akhirnya saling menjatuhkan harga gitu kan ya tidak menguntung lagi itu bukan berjaya lagi gitu. Lalu ketika betul diskon promo gitu kita nggak tetap gitu sudah menguntung kan apa yang dilakukan Bu Korin? Ya harusnya evaluasi lagi. Oke. Logikanya kalau kita barang kita hanya terlalu murah konten bisa nampaknya barang ini sebenarnya nggak harga nggak tetap jadi kita juga harusnya di value dari kualitas kita. Oke. Ada alasannya kenapa kayak mobil Lamborghini, Ferrari iklannya sering kali lihat mereka gitu tapi nggak seumum yang kita sering lihat. Jadi kita itu ada transportasi hidup ya hampir nggak pernah kan itu kan mereka juga stabil tapi selalu satu yang paling tinggi yang pernah diskon ya mereka iya mereka premium gitu lainnya oke yang berapa dibuang oke. Nah itu salah satunya harga yang tinggi itu juga faktor yang menarik orang beli jadi harus memilih pasar gitu lah ya oke. Premium jadi kalau saya bisa beli barang sesuatu atau mereka part of the itu gitu jadi ketika diskon itu sudah tidak namanya tidak lagi berhasil gitu ya apa yang kita lakukan ya karena si sebenarnya si bus ini sudah ada bahwa ada pengembangan ada peningkatan ada penyempurnaan jadi sebagai brand dan ya kita harus balik ke 7P gitu mengembangkan memang kan bukan yang mudah sebenarnya ketika strategi diskon itu sudah berlaku ya you have to reflect to yourself to the brand itu dan apa yang harus kita kembangkan harus offline zaman sekarang sudah digitalization ya online harus diperhatikan tapi ke harga oke harga masih harga yang paling gitu jangan kita kan coba harga kayak di sibuk korea bilang ibu kita diskon kalau misalnya mungkin 1.000 1.000 tiba-tiba aku jual barang harga 5.000 gitu atau kami diskon sampai jadi 2.000 gitu ya ya orang akan bertanya loh sebenarnya harga barangmu ini berapa gitu jadi product place boleh harga kemudian melakukan promo gitu nah promo itu sudah bukan lagi bentuk yang kayak beli 2 habis 3 habis promo kan beda misalnya kali ini namanya saya loyalty program gitu kalau beli apa betulin pokoknya bisa dipakai untuk voucher iya atau ID untuk ini gak segera langsung di luar sebab jadi gak literally gitu nyari apa namanya pendekatan promo yang berbeda gitu dari produk ini produk lain atau jadi yang lain gitu nah itu baru pakai plus tiga lagi yaitu tipe orang yang menservis orang yang jual kemudian proses bagaimana sebuah brand ini dibikin gitu misalnya makanan gak handmade gitu ya terus plus physical gitu kalau yang gak tokonya secara eksplatif walaupun bisa di online gitu kalau ada orang pesan ya tokonya kayak startup gitu ya walaupun tokonya kamu minumnya online atau kalau kamu dari toko kamu nyaman di orang mau stay nonton nah dari 7P itu kita tinggalkan lagi kita sempurna lagi teman-teman jadi diferensiasi gak cuma sekedar bikin lantai kreatif terus selesai gitu banyak sekali elemen yang harus diperhatikan untuk berjalan dengan cepat dan mudah. Selanjutnya apa lagi kalau saya diskon lagi berhasil? Sebetulnya diskon memang cuma sangat pendek. Iya, sifatnya sementara gitu kan. Kita ya, harusnya dari harga dari sisi harga itu sudah posisi tertinggi. Kita juga diskon untuk yang kan diskon itu juga kan cuma untuk customer yang sudah ada. Oke. Customer yang sudah punya tetap brand itu. Jadi, jarang sekali ada orang-orang yang baru sembilan diskon di satu produk. Kalau mereka langsung beli itu masih mikir atau kalau sekarang ya, nanti disimpan di kart dulu, terus belinya satu tahun lagi. Iya, betul. Lanjutkan kemudian, Korean. Oke, nanti langsung quick kita lanjut ke chapter 7. Chapter 7 itu ada brand offline. Oke. Brand offline ini saya cari di definisi di Google itu sangat luas sekali. Oke. Tapi gimana misalnya kalau kita ke hypermart, jadi ya hypermart kan ada dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan ada banyak produk, satu jenis produk taruh di satu tempat. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan offline. Jadi pada dasarnya manusia itu kalau dicek pilihan terlalu banyak ya bingung. Betul. Salah satu strateginya brand offline ini orang-orang datang langsung dikasih pilihan banyak dengan orang itu, even beli satu dua produknya itu tadi. Oke. Contohnya ya Procter & Gamble. Banyak kali dia ada kayak dia jual sampo ada jual cuci ada jual layak yang tinggi jual kayak consumer jadi kadang orang tuh ini produknya Andy mungkin kita tahu kita ya kalau kita oh punya dia bagus kita beli jadi satu orang kita bilang kita customer yang jadi oke. Nah cuman strategi brand offline ini cuma bisa oke cuma bisa berjalan jika kamu tidur I see jadi lebih
sekarang. Jadi ketika kamu sudah, jadi kalau di istilahnya itu kita we friend of mine, we create the confusion gitu. Jadi menciptakan sebuah kebingungan. Contoh yang gampang tuh, pakai contoh kayak Samsung. Di Samsung kan kita bilang dia besar gitu, dia brand besar ya. Dia menciptakan kebingungan dengan cara aku punya Samsung produk yang paling premium seri S gitu ya. Kemudian tadi dia menciptakan seri menengah ya, seri A. Jadi itu ada ini apa namanya? Ya, terus pokoknya yang punya ini buat market semua bingung. Kamu bisa kan cari yang buat aku kayak aku misalnya buat foto untuk cari ini untuk produk apa. Jadi nanti at the end ujungnya after create all the confusion, create the mess kayak tadi bilang PNG banyak banget. Ujung-ujungnya kalau kamu mau cari yang bagus apa ini ya, cari S. Kurang lebih kayak gini. Terus menciptakan bingungan gitu. Dan kamu tetap dikacauan, ujung-ujungnya balik kepada lagi. Gitu. Jadi banyak yang bahannya bisa di mungkin dilakukan oleh ya marketer nggak tahu karena kenapa buat berbagai macam gitu kan betul kamu udah bermain di industri itu cukup lama ya. Jadi kalau ya ibarat ini gitu sekarang kemarin nggak bisa tiba-tiba kamu pada kesan seperti ini orang nggak belum tentu berkomitmen belum tentu loyal dan kamu sudah ini mati bukan nggak tahu ya betul. Terus kalau kita sekarang banyak kan gitu supermarket kan sudah banyak gitu. Nah, ada salah satu contohnya kalau di US-nya banget. Supermarket meskipun besar sana tetap ada yang dalam bentuk large atau apa betul. Nah, salah satu cara dia membedakan diri itu uniknya ada ya bisa kalau kita marketing sendiri pasti contoh sendiri untuk orang marketing betul kalau kita cerita makro gitu kan kita kalau mau makro gede loh tapi harus kesana gitu oke itu nah mereka ini buat network source jadi yang pasti kalau di sini paling kita tahu ada alam kecil saya tempat yang harus dipersiapkan ada itu sebenarnya paling gampang kalau Jakarta ya iya kita mau lagi kamu harus ke alam tuta gitu kamu lagi kamu sentuh gitu saya siapa informa di mall ada gitu es apa tadinya peralatan apa namanya bangga ya apa peralatan itu ya jelas itu sebetulnya dia ada karyonya jadi itu satu diferensiasi jadi instead of lalu sana gede itu ya kita banyak aja ya orangnya informa di mall gitu toko yang kecil toko yang besar tuh ada informa masalahnya itu sendiri tapi ada juga yang benar masuk lingkungan yang lebih orang lebih akses gitu itu sama kayak apa ini di come to join instead of people come to out and reach you mereka yang lebih tahu aksesnya betul kayak ada contoh bukti sudah bilang satu kopi sakit yang sekarang lagi ini kita ke sana buy kopi tapi naik ke baristanya datang ke kita bikin kopi depan kita so fresh you anaknya kita langsung ini itu kan kalau contoh bisa besar yang lebih nah kita mikir kayak ini bisa kita masih baru gitu terus jualan online kita ya di situ juga ada macam brand offline justru karena gampangnya jualan ini maksud saya di brand offline ini kan betul semua orang di cancel ya kan Tokopedia kan gitu ya gimana supaya kita bisa apa namanya gimana caranya supaya kita bisa aktif gitu ya itu tadi jadi kalau saya bagaimana bisa tentunya di berita kemarin kalau mau bulan produk kopi gampang bikin akun gratis sama kali ini langsung jadi gimana caranya supaya orang mau berdagang nggak tipu satu caranya adalah perhatikan itu 7P-nya apa kualitas barang yang bagus gitu bagaimana kamu menempatkan placement kalau misalnya nggak bisa jual online ya udah apa online-nya gimana kamu bisa karena kamu menggunakan ini yang bagus gitu terus di Instagram kan engagement-nya tuh beda sama kamu gitu don't treat your product kayak personal gitu kalau kalian orang jawab kamu harus standby 24 jawab di jawab DM dan benar sampai sih harus sabar ya itu salah satu bentuk custom tuh people di elemen yang ke-5 gitu terus harganya juga harus cair gitu ya menggunakan promo yang menarik gitu misalnya ya cuma sekedar cashback gitu ya, kamu juga punya cashback gitu ya, abis setelah ini kamu baru gitu. Maksudnya itu anak kembali ke kreativitas, nah itu baru yang disebut kreativitas, bukan cuma sekedar kotanya kan, oke. Sambil nunggu kita mengambil gimana caranya kita bisa lihat ya, komen tanpa asal-asal mungkin. Sini aku lihat aja, tapi kita masih dari. Kita ini kan ya, Korean is the house, exactly is in the house, right? Kasih coba dong kasus tentang kreatifnya berubah, tapi tetap konsisten dengan core brand-nya. It's a sample gitu, apakah kreativitasnya? Oh oke, aku contoh misalnya ya, oke kreativitasnya berubah. Aku lupa Inggris ya. Sebagai korbannya, Apple itu dibuat semasa produknya tidak pernah bilang diskon sebenarnya. Produknya itu, lalu pengguna Apple itu cenderung kosong kayak Apple, dia nggak pakai gitu. So, mereka mahal gitu. Mereka mahal, jadi mungkin sama Samsung, nggak apa-apa yang lain. Samsung mungkin yang terlalu gitu, tiap berapa bulan sekali berubah yang ada ini, yang bisa infonya fit, gitu. Nggak perlu menarik itu. Memang nggak terlalu animal, tapi ya, posisi produk itu lebih tanam, kamu bisa pakai satu produk untuk lebih ketawa, gitu. Atau kan, biar itu, kalau mau pakai Samsung, apa teknologi kita juga dipotong tinggal. Nah, itu kreativitas apa yang dilakukan? Ini adalah satu contoh yang aku ingat ya. Jadi, ketika dia pertama kali mengeluarkan iPhone 13 ya, atau macam baru itu ya, kamera itu dia menggunakan teknik, jadi kalau itu jualan, karena bagus juga, dia menggunakan promo yaitu karenanya orang boleh bisa bikin film lewat iPhone. Jadi kalau mainnya kalau kamu bisa tapi kamu punya karbon jadi nggak dia mau ngabarin itu kamu bisa bikin iPhone tapi sekarang di iPhone dan handphone karena di iPhone jelas dia mengundang beberapa orang yang memang mereka yang membuat film sudah film mengajak mereka untuk bikin film untuk apa untuk tema untuk change media gitu tema untuk new year atau yang baruin apa aja itu berapa dapat dibikin film oleh iPhone gitu dan itu di disayangkan gitu kamu lihat ini hasil gambar yang dihasilkan oleh menggunakan iPhone ini bisa juga ikut kreasi gitu yang sudah terjadi kalau Samsung gitu kan wow kamera ini bisa ini bisa ini apa terus bisa dia defend apa yang lainnya kan teknis banget eksplisit banget gitu nah aku udah menarik itu dia menggait orang-orang lain dan dia akan dekat ya akan menghasilkan kreasi dari aku terus aku yang mempertikan gitu I think it's a very good way to mempromosikan iPhone misalnya kalau sih iPhone 12 yang iOS 14 kan dia sekarang punya custom skin gitu itu juga harus di pertanyaannya juga enggak? Jadi enggak bisa pokoknya apa yang apa namanya setiap brand pasti memang harus melakukan pengembangan melakukan peningkatan dan melakukan pengembangan itu satunya tapi apakah kalau kamu bikin publik album baru aku gak tau apa itu kayak gini gitu ya lebih dan kemampuan untuk kamu harus terus update dan harus melakukan peningkatan kamu cara update-nya apa yang berbeda setelah sebelumnya itu harus ada lah elemennya tapi apalagi yang kamu katakan gitu karena kayak kemarin itu biasa ngeluarin salah satu elemen yang lucu adalah kamu bisa gini keren kamu nah itu bisa kuis gue gitu emang emang mau emoji namanya gitu nah itu juga satu peningkatan yang penyempatan kalau orang-orang anak-anak muda yang suka banget sama main stiker main apa ya itu jadi alasan mereka untuk membeli yang baru oke aku sebenarnya tahu dia biar mereka kayak apa gitu kurang begitu ya terima kasih Pak Adi cuma singkat berarti aku gak terbentuk beberapa saat aku muda ada pertanyaan
Kalau tadi aku disuruh kalau kata Brian ya, siapa kamu disuruh masuk, kamu boleh bertanya. Aku disuruh memperkenalkan diri dulu, kamu boleh bertanya. Selamat jalan. Bu Koriana mungkin, anu, kami dulu terima kasih ya Bu Koriana. Kita ketemu di Bu Yadid, Bu Yadid, oke. Silahkan nyapa ke tim yang lain. Yes, sekarang kita bintang tamu fresh ini. Aku juga dikenal, belum ada bintang tamu. Di sini, hai, hai, saya perkenalkan diri. Kamu juga dikenal, aku juga. Calin, aku aja di bawah, dari calin, dari visual calin gitu. Ya, mau tanya apa calin aku nih? Aku sudah tidak, kalau misalnya aku dan lain-lain. Oh, enggak, aku belum punya bintang. Cuma tanya, kan tadi ngomongnya diferensiasi. Apa? Kalau apa itu Wikipedia ya. Betul. Terus, kan tadi di kursi ini sempat akan di luar kan. Terus begitu, awalnya di luar ada yang jual. Nah, terus begitu, pas orang ini, oke, di luar harumnya. Dari situ, aja jalanin sering naik gisi, apa itu, kayak buahnya, yeah. Beli. Dari situ, itu pun, enggak punya, maksudnya promosinya itu gimana, banyak gitu. Betul. Tapi dengan ini, jalannya aku, ya, buah nalis. Karena orang akhirnya, anu, itu salah satu musik. Ya, tapi nanti aku berhasil menjualnya oke. Dan kan tadi yang mau ngomongin itu, dalam misalnya pasar, apa itu lebih berita dan kayak tangan di sini, kayak berapa macam shop. Dan bagi orang yang jualan, ada di sana. Misal, bukan ini buah, tapi itu harus dibaca. Misal, orang ini mau berhenti kata apa? Tapi cuma dia pernah berhenti, benar, apa? Memotori pasar itu, pasar yang berhenti. Betul, agar itu paling murah jadi, oke, pasti. Oke, tapi benar, betul ya, apa? Oke, nah aku bilang, ya, untuk memperforma ini ada 7P sebenarnya, Elena. Jadi dari produk ya, kamu produknya memang harus lihat kualitas produkmu bagus. Minimal, you care untuk produknya bagus, siap aku sel. Handmade, kamu dilakukan apa? Kedua, kamu akan mendapatkan place. Jadi kamu harus mengintegrasi bahwa harus ada online dan offline. Kalau misalnya kamu bukan perkenal, kamu juga bisa offline ya, punya bukan kalau misalnya kamu online aja. Gak apa-apa, kamu mulai punya yang lain. Tiga harga, oke, kamu harus benar-benar naik, bagus. Kamu promo. Nah, promo ini sebenarnya banyak sekali, gak tau kalian. Berada Instagram, terus kamu sebenarnya benar-benar dekatmu, yaitu word of mouth review. Nah, tadi di halaman yang pertama dibahas bahwa orang itu tidak pas dari pilihan. Ya, pilihan itu bisa dari rekan orang, bisa dari langsung, gitu. Kita tadi, jadi kopi, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, kopi yang enak, mereka apa. Jadi, juga mau share problem lu, produknya, kamu sebenarnya dari stiker. Terus kamu bisa Instagram, ya. Dan Instagram itu nggak bisa dari kiri, kan selesai. Kamu tahu, kamu baca analisis iklan. Setelah iklan, kamu tahu ada dari Instagram nggak? Atau orang yang dengan kamu nggak? Nah, kalau nggak berhasil, ya mungkin nggak dapat. Ya, mungkin katanya salah, atau di sini, atau di Facebook. Mungkin itu kan. Mungkin siapa? Stiker, nih. Kamu bisa bikin stiker fisik, mungkin bisa bikin diversasi di stiker online, misalnya. Kemudian bikin stiker di online, atau dimulai dengan misalnya kalau di Instagram, namanya ini filter face, kan? Itu kan sebenarnya stiker gitu dalam kita, ya. Stiker sebenarnya itu, at least they know siapa bikin promonya. Tapi kalau kamu nggak bisa sekali, terus langsung tahun sekali, nggak promo, selesai. Itu YouTube build, apanya, kamu harus membangun ini, ada hasil, tapi ya pelan-pelan gitu. Terus tiga, people yang do proses ini, membuat stikernya, orang harus tahu representatif, nggak mungkin orang ini perang atau nggak, service gitu. Terus ke berikutnya, kan, prosesnya, proses bagaimana kan buat lepas dari misalnya banyak khusus gitu bahan kertasnya diimpor misalnya di sini yang buat kertas pilihan warna tinta itu yang itu khusus gitu so a lot of things you can work out to make your product different from betul, jadi ini kan gimmick, ini adalah diferensiasi itu gak cuma cukup untuk bisa dari telepon gitu kan. Pertama aku gak harus berbicara seperti kedua tapi aku harus kerja keras sih gitu. You have to know, ngapain aja jalanan jadi kayak kalau orang fokusnya promo doang, ke doang, gak cukup, gak ada yang lain dari kedua. Berarti itu, kalau kita boleh sepanjang mana, dari aplikasi ke mana misalnya. Jadi kalau ini kita dapat dibuat akar, berarti kertas doang, apa yang kita kasih, kalau ini buat sampai di kasih kartu misalnya, kalau jalan itu gak hilang gitu kan. Atau kayak suka kali air gitu, kalau di mobil yang itu, warna gak pudar, itu satu bentuk diferensiasi gitu. Kalau aku malu kita juga reaksi. Kalau orang yang dijadiin itu memang benar. Tapi kalau berpraktis yang terlalu kerjanya tiba tiba dibantu atau apa itu yang buat dia merasa kuat. Ya orang yang kan berantem. Tapi kalau misalnya yang lawan aku ini, aku orang ini terlalu lawan. Kalau sudah aku, tidak pernah yang kan akhirnya berat. Dan terus kalau orang solusinya, bisa sama sama dia. Bisa juga. Tapi ini menurut aku yang dari dulu. Memang kalau misalnya kamu merasa susah dalam rasa, kamu coba kalau nanti sih harus melihat pandai-pandai melihat sekitar begitu. Misalnya kamu dalam kasih. Misalnya, kalau ada satu soal, itu membantu kamu untuk berbuasan rekrutmen juga. Misalnya ada soal bikin, misalnya bikin baju apa atau bikin tas apa. Mereka mau bikin buat karya kamu, karena kalau mau jadi kesatuan kamu, karakter buat situasi apa, apa, dan apa yang aktor dan alih pun itu diaplikasikan di. Dan itu nggak sekali tapi kan saya nggak usah terus. Ini kalau berjalan ini terus itu misalnya dari event mencoba ada kesalahan apa dan harus ikut itu. Pertama yang lebih penting itu supaya ini orang well kamu dulu. Jadi tahu kamu siapa, bahwa tahu ada artis ini, tahu ada produk ini itu dulu sebelum kamu lawan raksasa, dia terhadap aja langsung. Dan bisa ditampak dalam patok. Iya, banyak kalau harus ini gitu. Charlene, Charlene, Charlene. Banyak bisa orang-orang di Charlene. Charlene, makasih Charlene sudah datang dan sempat bertanya saya pada tersanjung. Thank you guys, teman-teman sudah join di klub hari ini di Mencet or Die, part yang pertama. Minggu depan kita akan melanjutkan part yang kita punya 3 minggu ini. So, thank you again for joining us. I hope you have a good weekend. I hope you learn something for today. So, I'll see you.